Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada dua ampli dengan beda sistem. Yang pertama ini sistemnya output trafo. Di sini ada output trafo, kemudian masuk ke speaker. Kemudian yang kedua, ampli yang kedua ini sistemnya OTL atau output transformerless. Jadi meniadakan output trafonya. Dan tegangan yang digunakan ini CT. Jadi tegangan CT kita ambil 17 volt. Kemudian untuk output trafonya kita ambil tegangan 25 volt. Ini trafo yang 10 amperan kecil. Kita belah ya, kita potong. Yang satu untuk 17 volt. Kemudian yang kedua untuk 25 volt semuanya CT. Kemudian untuk output trafo kita gunakan tegangan biasa, dan untuk sistem OTL nya kita gunakan sistem tegangan simetris, yaitu ada kutub positif, negatif, dan ground. Jadi ini secara CT untuk OTL. Kemudian ini input trafo untuk OTL nya kemudian ini input trafo untuk output trafo. Jadi untuk sistem OTL bisa menggunakan sistem booster. Ini ada dua ampli menggunakan TDA 2003, masing-masing kita umpan ke input trafo OTL, kemudian yang ini kita umpan ke input trafo yang sistem output trafo. Jadi di sini kita hanya kenapa untuk ampli-ampli OTL dan ampli output trafo itu pastinya ada kesulitan apabila kita menaikkan tegangan, terutama untuk output trafo ya. Untuk apabila kita menaikkan tegangan, kita misalnya kita naikkan tegangan lebih dari 30 volt, otomatis untuk transistor kita menggunakan transistor dengan kapasitas yang kuat. Kalau ini tegangan hanya 25, karena itu kita hanya menggunakan transistor jengkolan seperti ini. Cuma jengkolan lama ya, seperti ini bentuknya. Jengkolannya ini lama. Cuma ini masih ori, ini ST. ST ya, yang tipenya 3055. Sama di sini juga yang 3055, tapi yang model lama. Jadi ini kita menggunakan transistornya 2N3055 semuanya, masing-masing ada 4 biji, di sini juga 4 biji untuk mensupply output trafo yang sebesar ini dengan kita masukkan tegangan 25 volt. Itu kita kembali ke awal ya, untuk menaikkan tegangan pada sistem output trafo jelas kita merubah, terutama apabila tegangan 30 ya, transistornya kita rubah. Kemudian untuk sistem output trafo jumlah lilitan kita tambah juga ya, untuk menaikkan tegangan pada sistem ampli output trafo. Begitu juga untuk sistem OTL pun juga begitu. Kalau kita ingin menaikkan tegangan sampai 30 lebih, itu pun juga akan menemui kesulitan ya, terutama untuk pembagi biasnya atau pengatur bias atau pembagi tegangan di sini ya. Jadi karena itu untuk ampli OTL dan juga untuk ampli output trafo, terus terang jelas lebih mudah apabila kita menggunakan sistem-sistem OCL. Misalnya sistem OCL kalau tegangan dinaikkan lebih dari 40 pun, 60 pun, hanya merubah atau kita modif sebagian kecil dari komponen di driver ampli OCL. Tapi untuk sistem OTL maupun sistem output trafo, kita bisa merubah semuanya. Jadi seperti ini ya, untuk membagi biasnya agar seimbang, kita enggak menjelaskan secara skema aja ya biar enggak sulit. Cuma kita memberi gambaran betapa sulitnya apabila kita menaikkan tegangan pada sistem ampli di output trafo maupun sistem OTL. Jadi karena itu enggak setenar ampli-ampli OCL yang mudah untuk untuk dinaikkan tegangan, atau mungkin kita bisa menaikkan kelas dari ampli OCL tersebut. Jadi bentuk ampli sistem output trafo maupun sistem OTL itu ya seperti ini. Jadi makan tempat dan juga tidak efisien. Cuma untuk keperluan tertentu atau kebutuhan tertentu kita bisa menggunakan ampli OTL maupun ampli output trafo. Di sini kita sengaja menggunakan dua sistem
sebagai review aja atau sebagai gambaran saja dari sistem ampli-ampli zaman dulu, baik output trafo maupun sistem OTL. Sekarang kita nyalakan pada ampli output trafo dulu ya. Ini ampli output trafo. Kemudian ini ampli sistem OTL. Jadi seperti ini ya. Ini untuk transistornya. Ini transistor lama ya, yang 3055, tipenya NPN. Ini untuk OTL. Kemudian ini untuk power supply. Ini ada, ini untuk yang CT untuk kita umpan ke OTL. Kemudian ini tegangan biasa ya, kita umpan ke output trafo. Jadi seperti ini aja perbedaan antara ampli OTL dan ampli output trafo. Jadi untuk CT-nya diambil di output trafo, untuk sistem output trafo ya. Untuk CT-nya, untuk sistem OTL kita ambilkan di power supply ini. Jadi sebenarnya hanya sama aja, hanya kita menghilangkan output trafonya. Ini untuk output trafo. Kita matikan. Ini kemudian untuk sistem OTL atau transformerless seperti ini. Juga ada pembagi bias ya. Di sini untuk pembagi bias atau pengatur bias kita menggunakan 22 ohm sampai lebih dari 900 ohm lebih. Kita lihat sini ya. Nah, ini untuk pembagi bias kita tidak menjelaskan secara skematik. Seperti ini aja ya untuk gambaran. Kemudian untuk sistem output trafo kita lihat di sini 12 ohm. Kemudian ini lebih dari sekitar 700 ohm. Jadi itu kendala untuk sistem output trafo maupun input trafo, sangat sulit apabila kita ingin menaikkan tegangan. Jadi kita katakan untuk ampli-ampli jenis OCL itu akan lebih mudah apabila kita menaikkan tegangan, atau bahkan bahkan kita menaikkan kelas dari ampli OCL tersebut. Jadi bentuk dasar dari ampli-ampli output trafo maupun sistem OTL ya seperti ini. Kita hanya, karena ini kita rakit sendiri, kita tentukan sendiri nilai biasnya. Jadi ini untuk transistornya, transistor lama ini sampai berkarat. Jadi demikian ya, kita hanya memperkenalkan jenis-jenis ampli penguatan sistem OTL dan juga sistem output trafo. Kita nyalakan bersamaan, ini untuk sistem OTL. Kemudian ini untuk sistem output trafo. Kita nyalakan bersamaan. Jadi demikian ya, hari ini kita hanya memperkenalkan sebuah sistem dari ampli. Ada ampli output trafo, ada ampli OTL. Kemudian untuk pembahasan ampli OCL tidak kita bahas karena sudah, saya yakin sudah familiar ya untuk jenis-jenis ampli OCL. Kita hanya membahas tentang ampli output trafo dan juga OTL. Jadi untuk jenis-jenis ampli output trafo dan juga ampli-ampli OTL itu memang akan banyak kesulitan apabila kita ingin menaikkan tegangan ke tingkat yang lebih tinggi, belum lagi kita harus membagi biasnya secara tepat. Untuk output trafo
jelasnya kita akan menambah lilitan di output trafo, dan juga untuk pembagi biasnya seperti ini. Jadi itu kesulitan untuk jenis-jenis ampli output trafo dan juga jenis-jenis ampli OTL. Jadi demikian ya hari ini, semoga ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.